Atur aja mainnya gimana. Atur aja mah bro, gimana mainnya. Atur aja cuy. Oh cendesit bro, ini sorry banget dah. You got a friend in me. You got a friend in me. Oke, ma bro. Sebelum video ini dimulai ma bro, gue mau ngasih tau ke kalian. Untuk kalian pengen top up CP, CODM atau game lainnya, gue menyediakan banyak game FIFA, MLFF ya. Langsung aja ke website gue odzstore.com, atau kalian bisa klik link di deskripsi di bawah ini. Atau kalian pengen beli akun CODM atau game lainnya, langsung aja follow Instagram @kitajubel.in. Atau kalian pengen jokin akun kalian biar ranknya legendary, joki kemo, biar dapet damaskus, langsung aja follow Instagram @odzstore. Oke, yuk let's go ma bro. Ada buy one snip, buy one sniper dari si top LB di sini bang. Top LB dia mah bro, top LB sniper HDR. Oke, gue pakai locus gue deh ya. Bismillahirrahmanirrahim, MBT gue baru main nih. Iya, udah lama gue gak main. Maksudnya udah sehari gitu loh. Ini baru login dan main. Gue jago banget orangnya. Wuhui. Dia top berapa ya? Top 100 besar lah, 70 berapa tadi tuh HDR. Wah gokil. Bang, gue mau pinjam sniper lu bang, bagus bang. Asli, udah bang itu bagus banget snipernya. Ya gue baru main kaku bener dah. Ya, apakah gue bisa gitu membantai dia pas lagi baru main gini? Wah gila seri men. Hati dek. OCDZ kan dek. OCDZ ini bro. Oh cendeset bro, ini sorry banget dah. Oh jadi aset bro ini. Tolong jadi tantangan di war chat. Preman war chat gua habisin di sini ya. Tolong, Dek. Gua pakai snipernya mah, bro. Bagus sih snipernya. Sumpah. Jelek banget movement gue coy. Atur aja mainnya gimana. Atur aja mah bro, gimana mainnya. Atur aja cuy. Apa gak menangis dia mah bro. Sudah berlatih sniper sampai top LB dibantai oleh raser. Gak boleh sombong mah bro, kita belum selesai. Ini adalah soal mental ya. Kasih paham, kasih tahu yang serem-serem. Kita kasih dia jangan spawn kalau bisa mah. Hehe, dia penasaran ya sama sniper gue seperti apa bro. Penasaran ya kau dek. Mana musuhnya? Pura-pura AFK. Nggak pura-pura sih, nggak boleh suzon lah mah bro. Suzon mulu jadi orang. Suzon. Gue gak suka sama snipernya, sama titiknya juga gak suka sih. Lima belas lagi. Ini baru locus gue nih. Dia jarak dekatnya bagus loh, harusnya dia bagus main di shipment. Serius, harusnya dia bagus main di shipment menurut gue, menilai dari cara dia. Ada sniper. Good job. Aduh, gue mau slide nyangkut mah bro. It's okay lah. Gue top globalnya sniper HDR tadi sih gue cek. Gokil mah bro. Wah nge-lag gua. Gua nge-lag ya. Pembantaian ya. Wahai. Mantap sekali mah bro. Gue mau liat dia main. Bagus sih cara mainnya. Mana? Ya, absen lagi dia. Keluar dia mah bro. Ya malu dah. Malu dah. Malu. Makasih ya bang. Sekali aja bang mainnya. Thank you, thank you. Coba kita cek ke sniper HDR. Wah gila dia main sampai top gini. Makan waktu juga gak sih? Gimana cara ceknya mah bro? Namanya menghilang. Tadi yang mana sih? EUP saha eta? Ya Allah, bingung gua. Ya tadi kalian bisa lihat kan topnya. Baiklah ma bro, makasih banget ya udah menonton. Kayak gitu aja tuh video kali ini ma bro ya. Maaf singkat sekali tapi ya mengasihkan ma bro ya. Pokoknya maafin kalau ada kata-kata yang salah tadi ya, kata-kata yang gak mengenakan untuk hati kalian, terutama lawan gue misalnya nonton nanti ya. Mohon dimaafkan ma bro karena itu hanyalah suatu apa ya, kalau kita main game mah bro, ingin melawan musuh kita sebenarnya tuh boleh kayak menanamkan di dalam diri kita tuh kayak apa ya, mentaunting gitu loh. Soalnya dari situ kita bisa menaikkan mental kita mah bro ya. Jadi kita jadi bisa lebih pede mainnya mah bro ya. Tapi kalau misalnya sampai toksik ke musuh ya yang parah-parah banget itu menurut gua nggak disarankan sih ya. Mainnya tetap nggak boleh pakai emosi tapi cukup ya buat menaikkan adrenalin aja gitu loh. Kalian paham lah maksud gue mah bro, oke? Jadi mohon dimaafkan kalau misalnya ada kata-kata yang gak mengenakan tadi sekali lagi, oke? Yaudah mah bro, makasih banget sekali lagi udah menonton. And yap, see you mah bro, dadah semuanya. Yaudah, dadah semuanya. See you next.